Seminggu sudah harga cabai rawit di pasar sentral Kabupaten Kaimana, Papua Barat alami kenaikan 2 kali lipat dari Rp50.000 menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting dari harga Rp50.000 per kilogramnya naik menjadi Rp100.000. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai rawit selalu terjadi pada momen hari raya. Karena kebutuhan meningkat, stok yang ada tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat di Kaimana. Jelang bulan Ramadan sendiri, harga cabai sekarang per kilo berapa, Bu? Cabai yang mana? Kecil? Cabai yang kecil? Rp120.000. Sebelumnya harga berapa, Bu? Iya. Ya? Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya harganya Rp60.000. Naiknya dari kapan, Ibu? Naiknya sudah seminggu. Seminggu ya, menjelang Ramadan. Ramadan ini. Ini kenaikannya karena apa, Bu? Karena menjelang Ramadan ini tuh. Dipastikan harga barang, terutama bumbu dapur juga akan alami kenaikan hingga hari raya nanti. Saat ini pedagang memasok cabai dari luar Papua seperti di Seram, Maluku. Flora Batlayeri, Kompas TV, Kaimana, Papua Barat.